Oke, okay, di outframe kali ini uh, bintang tamu gue, ini seorang cewek cantik aktris apa boxer? Soalnya serius banget kalau dia lagi boxing ya. Oke, okay, please welcome Lian Zeftian. Halo. Finally, Lian, setelah kita janjian akhirnya ketemu juga waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Kemarin tuh gue janjian sama Lian waktu pas lagi di industri netnya hers ya. Yeah. Terus gue kayak wah gila anaknya Firi kan aktris-aktris semua gitu kan ya, aktor aktris gitu ya. Terus gue ngobrol sama dia kayak lu boxing eh kickboxing ya, jatuhnya kickboxing, muay thai, muay thai, muay thai itu serius apa cuman karena kan kalau gue nih gue dulu pernah ikut kickboxing, muay thai atau boxing karena untuk olahraga gitu. Tapi kenapa gue ngeliat kayaknya di sosial media lu gitu kayak, lu intu banget gitu, serius banget gitu sama si uh, bela diri ini gitu. sebenarnya hobi lu apa sih? Karena hobi gue emang, emang olahraga. Oke. Okay. Itu sempet gue jadi atlet maraton, SD. <laughs> Terus uh, gue juga main kasti, waktu SD tuh olahraga yang paling sering tuh maraton sama kasti. Kasti itu karena masih pakai bola yeah. tenis ya? Iya, eh yang tenis. kayak tenis. Yang pemukulnya tuh ada satu bidang yang rata kan? Oke yeah. oke okay, okay, itu kasti. Iya benar, Oke okay, Terus Terus SMP sempat ikutan tarung derajat, boxing, bukan Muay Thai ya? Boxing. Oke. Okay. Terus habis itu enggak? Karena <laughs> keseruan pacaran. Oh, oke. Okay. Jadi kayak udah enggak. Jadi lagi lupa tuh, gitu ya sama kegiatan-kegiatan aktivitas olahraganya gitu. Berarti sekarang lagi into banget nih ke olahraga lagi. Karena kalau misalnya gua lihat di sosial medianya Lian tuh hobinya tuh trekking. Kemarin baru trekking ya. Hmm. Terus motoran, Muay Thai, terus kemarin abis tanding juga kickboxing. Yes. Jadi sebenarnya lu tahu kan lu cewek kan? Tahu. Hobinya kenapa hobinya tuh ekstrim banget gitu. Kayak ini tuh hobi-hobinya cowok sebenarnya. Iya. Yeah. Maksudnya bukan bukan mendiskreditkan ya, tapi kayak ini tuh hobinya hobi yang biasa dilakukan sama cowok gitu. Karena gue suka yang menantang. Kayak trekking, kayak gitu-gitu tuh kan kayak apa ya, bikin gue jadi seneng. Gue gak suka kalau misalnya kayak yoga, kayak gitu-gitu. Gue bukan tipe orang yang bisa diem gitu loh. Oh gue bukan tipe yang bener -bener, zen gitu? Iya, yeah, okay. bener-bener yang suka gerak gitu loh. Yang aktif banget tuh gue suka. Oke okay, itu... Motoran? Motoran juga suka Jalan-jalan Jalan-jalan Kayak gitu, tapi dulu tuh gue SMP Hah? Udah bisa ngasilin duit kan Dulu tuh gue jualan waktu SMP Jualan apa? Obat-obatan Obat, obat pelangsing obat Oh oke 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 Gue kayak gangster banget obat-obatan <laughs> Oh obat pelangsing <laughs> Terus okay. jualan thrift juga ha, Hasilnya gue mau beli motor Oke okay. Tiga 13 juta tuh Harganya tahun? 13 juta? Zaman dulu? Iya yeah, Motor SMP. apa kalau boleh tahu? Apa? Motornya apa? Mau beli motor RX King. Anjir. Tapi lu mau maling apa mau balapan? <laughs> tapi bokap gue bilang gini, ya udah beli aja, tapi nggak boleh parkir di rumah. Terus gue parkir di mana? Terus? <laughs> Akhirnya nggak beli karena nggak boleh kan? Gak oh boleh intinya nggak boleh rumah. gitu. Ya. Kan bisa beli motor parkir Pario. ke tempat Pak RT <laughs> atau ke tetangga. Bayar sebulan 150. Diduitin? Iyalah, Gak ada yang gratis di dunia ini kan? Oh Sebebar. iya. Oke okay, oke okay. terus terus terus. Akhirnya nggak beli itu era Akhirnya SMA beli motor ninja second. Eh sorry. 150 250. 250. Oh ya Terus, udah empat tak ya. Eh, empat. Terus abis itu dijual karena syuting. Akhirnya beli motor lagi kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Karena gue tuh kalau bawa metik pertama kali gue bawa Matic itu gue jatuh. Kok aneh? Iya kan. Sebelumnya gue udah bisa bawa motor kopling tapi bawa Matic jatuh. Kalau kopling nggak? Enggak, gak, pernah, gak pernah jatuh. Kan si Ninja dua setengah tuh agak gede kan? Iya. Tapi gak jatuh, gak jatuh. Pakai Matic malah jatuh, freak banget gak sih? Itu freak sih? Iya, freak banget. <tuk> Sedangkan gue sukanya motor Matic. <tuk> <tuk> tau gak motor gue? Kesukaan gue motornya apa? Zaman gue sekolah dulu. Apa? Mio. Oh, Mio. gue dulu pernah pakai Mio boncengan empat. Mio kan panjang <tuk> kan? Mio kan panjang enggak, joknya nggak terlalu panjang sih. Iya sih tapi, tapi bukan Tapi bukan... Cewek. Oh... Cewek-cewek enggak? yang dibonceng cowok bertiga. lalu Lah lu yang... Lah? Lah, lah! lah! <tutup> lah jadi gue tuh dulu tomboy banget. Temen gue tuh cowok semua. Dan sampai hari ini masih okay. berteman sama orang-orang yang dibonceng bertiga itu. Berempat. <tutuh sisi> jadi berempat di motor Mio. Mio-nya warna merah lagi. Motor Mio gue juga merah sih. Hah? <tutup> <tutup> Serius? S motor Mio gue merah. Abis itu gue punya duit, nabung, gue ganti motornya jadi Mio warna hitam. Ya sama aja. Gak, karena kan di kalau misalnya. Hah? Di up gak? Nggak, kalau gue gua gak suka main di mesin. Gak suka. Gue suka main di tampilan. Hmm. Jadi motornya gue waktu itu gue modif lebih kayak ke retropolis gitu. Jadi pakai apa yang uh, bogo ya. Gobo. Bogo-bogo-bogoan yes. gitu kayak kaca. Hmm, gitu. Terus pakai sen klasik vintage. Alay banget ya. <laughs> itu iya polisi India anjir. Iya. <nggak> <laughs> iya itu lu 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 nih ya gue kasih tau ya aduh <laughs> <laughs> lu, lu belum kan iya <laughs> itu alay banget polisi. itu zaman gue SMA yeah. gue SMA belum lahir ya <laughs> zaman <laughs> orang itu percaya nggak percaya pasti pernah alay pada waktunya yeah. gitu dan menurut gue zaman dulu itu keren karena zaman gue modif motor itu Mio gue dijadiin. jadi kayak motor polisi, kayak motor patwal tau kan? Hmm. Ada kotak-kotak boxnya, yeah. yeah, nah yeah. boxnya kayak gitu, tapi gue bikinnya vintage, jadi gue bikin kerangka lagi, belakangnya ada senderan kursi, mungkin lo. Ya, harus ada senderannya. Oh iya, biar nyaman yang dibonceng, walaupun <laughs> gak ada yang dibonceng zaman itu. Maksud gue zaman itu, waktu gue modif motor, gue bikin vintage itu, itu zaman jamannya Vespa lagi naik dengan vintage-nya itu. Nah gue di Mio satu-satunya motor metik di Jogja yang vintage zaman gue itu cuman gue doang, satu Jogja. Karena zaman itu lagi low rider. Hmm. Semua so, motor low rider. Gue motornya vintage. Sampai teman gue ada nih, teman kuliah gue nyampe, "It, gue minjem motor lu." Lah, "Kalau lu minjem motor gue, gue naik apa ke kampus?" <laughs> gue bilang gitu. "Enggak, lu pakai mobil gue aja." Jadi selama dua minggu dia ngasih mobilnya, dia minjem motor gue. Enak dong. Cuman buat gaya. Yeah. Tapi Helm, kacamata, jaket, semua dipinjam sama dia. Udah sepaket lah ya, sepaket dia untuk muter gaya-gaya di Jogja gitu. Jadi gue ngerasa gue gak alay, tapi ya keren lah. Pada zaman itu, zaman itu keren <laughs> gitu. Pas diingat-ingat <laughs> sekarang, iya sih, <laughs> alay. <laughs> alay. tapi lu kalau misalnya motor suka dimodif juga, lu lebih ke mesin modif Iya, yeah, dan gue lebih suka motor kopling kan dibandingin motor metik. Gue gak ngerti mah, kalau misalnya motor metik oh mungkin lu pas jatuh lu pikir kopling itu kan rem sebelah kiri iya jadi sebenarnya ya gua nggak ngerti waktu itu pakai metik tuh gimana jadi kok saya digas dikit ternyata langsung gitu nggak mm. nggak ada kenapa ikutan ngangkat badannya <laughs> kan yang naik motor dia hoy <laughs> dia dia begitu begitu juga oke okay, terus terus ya udah akhirnya tetap tetap bawa motor kopling nggak pakai metik terus sekarang sekarang, sekarang bawa metik dan oh sekarang tapi pakai motor metik akhirnya. Ada di Bandung ada. Ada di Bandung. Motor kopling masih ada juga. Masih ada di Jakarta pakai kopling. Di Bandung juga pakai sih. <laughs> Dengan kemacetan Jakarta yang seperti ini. Iya. Yeah. Lu masih kuat pakai kopling? Gue tuh saya suka seneng. Orang tuh kan suka ngeluh gitu macet. Gue justru kalau misalnya gue yang bawa sih gue nggak ngeluh. Tapi kalau di ya iya gue ngeluh. <laughs> Sakit pinggang. Oke okay, sekarang motor apa aja? W175. Hah? W175 Kawasaki. Eh, Kawasaki. W175. Ya, oh, Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, terus kalau yang matik yang matik di di, Matic di Bandung Beat. Oh Beat yeah, yang beat lebih kecil aja. lagi <laughs> ya, untuk warung ya? Heeh. <laughs> Foto gitu. SMP Vario. Kalau lebih gede jadi, itu, itu bisa jadi, bonceng 5 tuh. Iya. Astagfirullah. Tapi berat. Iya, berat. Tapi berat. Tapi kalau Vario tuh enaknya motor untuk jarak jauh. Iya. Yeah. Kalau Mio Beat Jarak pendek karena gesit. Mm -hmm, gesit. Gitu. Kecil ini, kan. Ini kenapa kita jadi ngomongin motor ya? <laughs> ini? ini lumayan loh. Ini Gini, uh, brandingnya banyak ya yeah. kan. Tadi yang kita sebut-sebutin. Boleh loh masukin uh, apa endorseannya ke Lian atau gue ya kan. Itu bisa nanti kita promosiin. Apalagi dia anak motor. Kalau <laughs> gue anaknya metik banget. <laughs> Kalau <aku jelas, laughs> Iya kan. Oke. Okay. Yeah, kita fokus lagi nih. Kemarin lu abis pertandingan. Uh, boxing apa kickboxing apa muat thai ya itu nyebutnya. Kickboxing. Oke. Okay. Biar mungkin ada beberapa uh, di orang-orang di luar sana atau yang nonton. Mungkin belum tahu uh, bedanya boxing, kickboxing, sama Muay Thai. Bisa dong dijelasin dikit gitu. Kalau Netizen muay... kan biasanya, oh itu gini, 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 gini. Banyak yang saya tahu iya, gitu. Iya. Kalau gue kan nggak tahu. gitu. Kalau Muay Thai itu ada serangan 8 poin. Jadi hmm. pakai pukulan ini, hmm. ikut. Terus ada ini juga lutut, ada kukul, lutut sama kaki. Kepala, pundak, enggak sekalian? Enggak. Kepala, pundak, <laughs> lutut, kaki, lutut. Oke, okay. itu delapan serangan. Iya, delapan serangan kalau Muay okay. Thai. Kalau kickboxing itu empat serangan. Oh iya. Serangan empat poin. Jadi ini pukulan oh. sama kaki aja. Oke. Okay. Gitu. Kalau boxing, boxing udah pasti, ya udah pasti tangan aja, tangan aja gitu. gitu. Yang kemarin lu lakuin nih, yang baru kemarin lu tanding kan, gua kasih selamat ya dek, hmm. gua bilang gitu itu apa kickboxing? kickboxing apa boxing kickboxing kickboxing berarti empat empat serangan empat serangan bisa pakai tangan hmm. bisa sama pakai kaki kaki cerita sedikit dong kok akhirnya lu seserius itu karena jujur waktu pas gue lihat sosial media lu pas di acaranya hersi waktu kemarin industry night itu tuh gue ngeliat kayak oh oke okay, ini untuk olahraga gue pikir tapi pas lu liatin video yang lu latihan gerakan lu bukan gerakan uh, seseorang yang cuman hobi doang gitu. Udah berapa lama sih lu kickboxing? Dari 2018. Awalnya tuh gara-gara gua putus. <tose> <tose> sama cowok yang bikin gua lupa sama hobi gue. Pokoknya kayak gitu gak? Kalau mau kayak gitu gue ikhlas. <coughs> lu mau pukul boleh dah. Boleh, boleh, boleh. Lebih boleh. Wah, mau ngambil boleh. boleh. <tose> boleh. <tose> boleh. boleh. Kayak gitu Oh lu putus sama cowok yang Oke okay. Itu deep sih Dan pacarannya lama 5 tahun Lu pacaran? Hmm. 5 tahun? 5 Gue pikir cucilan <laughs> ya, lunas lu 5 tahun Cucilan rumah bisa ya Lu pacaran umur berapa? 12? Uh, dari SMP SMP tuh berapa sih? Eh, dari SMP kelas 2 Sampai kelas 3 14 14 sampai 19? Enggak enggak 19, 18 18 tahun Enggak, 18 deh. Kayaknya pas mau 18 putusnya. Putusnya gara-gara? Gara-gara jeng-jeng. <laughs> dia public figure juga kan. Ah. Mm. Tapi gak diselingkuhin kan? Iya diselingkuhin. Makanya gue gak mau diundang ke politik karena itu. Lalu lu yang ngomong. kan <laughs> kita ya, penasaran <aku> jadinya. <laughs> ya pokoknya hmm. udah putus ya gara-gara itu. Oke, oke. Balik lagi. Lu <laughs> akhirnya sekarang menekuni dunia kickboxing itu. Berarti motivasinya adalah... Lu kesel? Kesel. Lu pengen mukul orang ini? Iya, pengen mukul orang. Sempet gak kejadian ketemu? Sempet sama ceweknya mau hampir sih. Karena ceweknya... kan ceweknya kan gak salah. Gak, kan dia selingkuh ya sama cewek itu. Aneh banget gak sih dia ngejelek-jelekin gue ceweknya yang ada harusnya gue kan yang jelek-jelekin dia kan. Malah ceweknya yang jelek-jelekin gue ya, gue emosi dong pengen gue ajak ribut. Tapi akhirnya enggak deh, kayaknya enggak level. Nggak gak lu tetap ya, dipukul bahwa. nanti. Oh, Tenang ya. aja ah. lu. tenang ya. Aja, lho, tenang. Tenang ya. Tenang. <laughs> nah, siapin mental dulu aja siapin. Aduh. Ya udah habis gitu ya nggak jadi karena akhirnya solusinya udahlah Gue maki-maki aja mantan gue. Gue lopin semuanya dia daripada ke cewek itu kayak nggak level banget gue nelpon cewek itu gitu kan Dan gue gak ngepoin cewek itu juga Tapi orang-orang ngirimin ke DM story dia Jelek-jelekin gue kayak, Katanya hmm, Apa sih Dia tuh gak secerah masa depan jadi terus apalah pokoknya kata-katanya menyakitkan lah pokoknya. Jadi dia masa depannya paling cerah dibandingin gue, cewek itu tuh makanya mantan gue lebih milih cewek itu dibandingin gue gitu maksudnya. Oke. Okay. Lebih terjamin lah sama cewek inisial, itu. Dibandingin inisial, inisial siapa gue. sih cowoknya penasaran? Ah Enggak. enggak dia jangat. rugi loh berarti ninggalin lu sekarang. Jangan jangan. Orang tahu sih orang-orang tahu kok gak usah disebutin. Orang-orang tahu ya, oh. ya. lu tinggal kayak netizen mah jago. <laughs> netizen itu bisa tiba-tiba jadi ustadz, bisa-bisa yeah. jadi sarjana hukum. <laughs> jadi uh, detektif mm -hmm. gitu netizen lah. komen deh ya, di bawah namanya siapa <laughs> <laughs> ya kan pasti fans fansnya Alien tahu 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 pasti ya kita doakan yang terbaik aja buat mereka gitu karena uh, mau gimana pun mungkin memang tidak jodoh dan akhirnya lu bisa berjumpa sama hobi lu lagi yang lu tekunin dulu kan gitu tapi lu sangat enjoy akhirnya sekarang awalnya kan karena kesel kan sekarang udah enjoy banget di kickboxing jadi suka banget malah dan jadi serius iya, itu gitu. Jadi jadi malah pengen serius ini. Dan lu tanding resmi kemarin. Iya. Itu tanding akhirnya, resmi. Akhirnya. Akhirnya. For gak the first ada gimmick time. itu, gak ada settingan. Gak ada settingan. Gak ada. For the first time. Oke. Okay. Apa perasaan lu ketika akhirnya lu turun di ring? <laughs> gua Dan nonton, ini pertandingan resmi loh. Kalau gue nonton ulang videonya gue malu. Pertama. <laughs> karena performa gue jelek banget. Gue ngerasanya. Cuy, lu menang. Iya, yeah, tapi maksud gue itu gak sebagus gue latihan di camp. Kata? Kayak kata teman-teman oh, gue dan yang di tempat latihan ya. oke okay. Tapi alhamdulillahnya gue menang gitu kan mm. Tapi gue nggak begitu bangga sama performa gue Dan banyak netizen yang komen kayak Si Lian kok nggak kayak Apa ya kayak di video-videonya gitu Gerakannya gak bagus bla 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 Ya biasalah netizen mm. Emang gue juga ngerasa kok lu nggak usah komen kayak gitu gitu Oke okay. Lian pun karena, ngerasa mm -mm, gitu ya Karena waktu pertandingan kan round pertama itu gue udah emosi banget Jadi awal mulanya itu waktu mau mulai Ini mulai tuh pas hari H Pasar ya. Sorry uh, persiapan untuk kan kalau misalnya oke okay, Lian tanding sama siapa kemana? Sama Zoe Lafana. Zoe 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 ya? Zoe ya Zoe, Zoe. Uh, Kan udah deal nih mm -hmm. mau tanding. Nah persiapannya berapa lama kalau boleh tahu Persiapannya sih sebulan tapi gue mepet seminggu. <laughs> karena lagi sibuk? Iya karena lagi sibuk. Jadi seminggu gue turun 5 kilo. 7 hari turun 5 kilo Itu dan gue balik ke apa? Latihan apa obat pelangsing yang dijual dulu? <laughs> Engga, enggak enggak enggak. <laughs> Itu beneran latihan Gue latihan pagi jogging, uh, siang latihan, sore jogging lagi, malam latihan. Iya latihan. Sampai, sampai turun 5 kilo dalam 7 hari. Dan gue gak makan nasi, gak ada mau nasi. Nasi, garam gak makan? Enggak. Karena itu ngikat air ya, yeah. untuk berat badan. Karena lu main di berat berapa kemana? 50. Hmm. Tapi lawan gue main di 45, mestinya dia naikin sih jadi 50. Mestinya kan kalau misalnya yang beneran. Yang beneran Yang gitu. beneran biasanya harus sama tuh nggak boleh beda seons juga Biasanya nggak mau betul kan? betul betul Kayak betul gitu. ini ada sih yang empat empat lima mau empat <laughs> lima dia apa ya udah lu naikin dulu aja lima kilo lagi <laughs> oh gue sih gue sih harga diri, harga diri sih oh <laughs> nggak usah nggak usah sparring sama Lian ya naikin aja berat badannya bisa nggak lu <laughs> huh? Kayak gak dikasih makan di sini Ahoy ini. Oke, akhirnya berarti dia di 45 lu di 50. Hmm. Lu berarti nurunin 5 kilo dari 55 ke 50. Hmm. Terus akhirnya pertandingan jadilah gitu ya. Hari-hari nih. Hari gitu. Kenapa lu emosi? Karena eh uh, hari H itu gue baru dikabarin kalau ada gerakan yang gak dibolehin. Tendangan tendangan low kick. Itu tuh kan masuknya emang aturannya kickboxing tuh harusnya ada. Karena yang tadi gue bilang kalau kickboxing itu ada empat serangan. Okay, kalau misu, Iya kalau uh, main tangan sama main kaki kan, ah. kalau misalnya kakinya dihilangin ya udah boxing aja kalau gitu gak sih? Iya sih, iya, bukan kayak aneh gitu banget ]nya. gitu low kicknya dihilangin gitu. Terus akhirnya, Jadangan. akhirnya hilang itu nggak ada low kick? Enggak, akhirnya tetep tetep main karena di situ banyak masa gue kan, ah. dan orang-orang udah ngamuk gue bilang gak apa-apa gue mundur aja, gak apa-apa gue gak jadi main, apa-apa dia menang gue mundur karena ini gak sesuai sama persiapan gue. Dan gue udah bilang dari awal, kalau misalnya basic gue itu muay thai, gue gak bisa main boxing gitu. Akhirnya... Oh, uh, lu, jadi pas ini mau tanding, lu sempet cekcok, mau mundur. Cekcok, cek cek mau cek mundur, di, di atas ring, di atas ring. Oh, udah di atas ring, di atas ring. Cekcoknya jadi peraturan-peraturan. Oh iya, benar abis ladies and gentlemen. Iya, abis itu masuk wasit, masuk nanti dikasih tau bla -bla 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 -bla, bla 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 Kayak sama kayak pertandingan karate kan ya, hmm, yang ini gitu. apa segala macam. Iya, yeah, yeah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay mas mau mulai makanya baru dikasih tahu loh kaget dong gue langsung emosi langsung buka glove gue ngomong megang mic kalau misalnya yang ini nggak sesuai sama latihan gue dan emang penawaran pertamanya juga nggak kayak gitu gue bilang gitu gak hmm. mau gue mundur aja akhirnya apa yang mendorong lu akhirnya jadi tetap tanding sebenarnya itu keputusan orang-orang event itu kan ada atau enggaknya karena mereka bilang oke okay deh ada ya udah akhirnya gue main Akhirnya diadain ada, lagi. Dia, 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 dia. Karena memang sebenarnya low kick juga tetap ada. ada. Oke jadi lu waktu pas awal. Ting -ting -ting -ting, lu udah penuh dengan emosi. Udah satu mah ini pertandingan pertama. Pasti tegang oh, dong. Pasti nervous kan. Nervous ditambah lu emosi. Gara-gara ada peraturan yang tiba-tiba dirubah. Iya. Gitu. Makanya lu ngerasa bahwa gerakan lu jadi gak bagus. Karena lu kebawa emosi. Iya udah emosi. Sebenarnya gue kuat tuh. Di tuh gue bisa aja sih. Maksudnya dengan... Nafas yang masih ada gitu. Kemarin hmm. tuh tiga round nafas gue udah abis. Karena gue udah emosi. Satu round gue emosi banget. Itu kekuras banget tuh. Lo gak Itu bisa kontrol banget. nafas lo dan segala macem. Emang makanya gak boleh. Gak boleh bawa perasaan. Gak boleh emosi. Harus santai aja. Tapi eh. gak apa-apa debut pertama. Debut pertama. Debut pertama. Oh maksudnya mau lanjut lagi nih? Ya boleh. Kalau oh, ada wow. ada tawarannya. Oke okay, sebentar. Kemarin akhirnya lo diputuskan sama wasit sama pihak penyelenggara ya kan lu menang menang ini menang poin hmm, menang poin menang poin terus kemarin juga kan sempat ramai banget tuh di sosial media kan hmm. bahwa pertandingan pertandingannya tuh sampai lu sampai bonyok gak sih sampai apa bonyok enggak gua nggak bonyok gua nggak bonyok dan dia gua nggak tahu dia bonyok apa enggak tapi gue sempat bilang sama dia gila lo keren banget joy. keren banget karena dia tuh mukul sekali gua tapi kayak berasa gitu gitu keren lah Padahal dia. berat badannya di lu ya ya yeah, di bawah gue tapi kalau secara apa ya gerakan itu dia bagus kok, oke banget. Rasa juga dia ada powernya. Mungkin dia kurang latihannya, mungkin kurang persiapannya. Tapi kan lu juga latihan baru seminggu. Iya, baru seminggu. Karena sebelum-sebelumnya sibuk. Oke. Dari skala 1 nih sampai 10, lu lebih suka... Sorry, lu Muay Thai kan basicnya ya. Berarti sama kickboxing gak jauh beda sebenarnya. Cuma bedanya gak ada lutut, sikut, gigit. Eh gigit gak ada ya? Kok gak, oh gak ada? <laughs> Serem ya kalau gigit. Kalau MMA ada. Oh ya Ah B MMA ada gigit? Enggak lah. Terus gue kayak, bercanda dia bercanda juga. Oke. Okay. Muay Thai. Berarti kan lu emang lebih suka ya ke Muay Thai, kickbox Muay Thai apa kickboxing lebih lebih suka? Muay Thai. Muay Thai. Oke okay, dari skala 1 sampai 10, Muay Thai lu sukanya berapa? sebelas hmm, 11 gitu berarti udah gak ada yang bisa. Jadi untuk cowok-cowok yang lagi deketin, <laughs> lu nyampe 10 aja susah. Ini 11, Muay Thai. <laughs> ya kan? Sebelas. Kenapa yang mau dipukul? <laughs> oh, kenapa deh geser kaget gue? Oke, okay, ngomongin karir nih. eh uh, Lian, lu memulai karir uh, di dunia entertainment tuh, uh, pas kapan sih kalau saya boleh tahu sebenarnya gue tuh ditawarin syuting itu dari sebelum punya Instagram. Sebelum 2016. Oh iya, ya, tapi ya. gue waktu itu anaknya introvert. Gue gak suka disorot dan gue gak suka ngomong di depan banyak orang. Ya sampai akhirnya berarti ini pertama kali lu podcast ya? Iya, maksudnya ah. pertama kali untuk apa ya ditanya-tanya soal kehidupan pribadi. Biasanya gak ditanya-tanya kehidupan. Biasanya tuh di point aja nanya apa gitu. gitu. Gue kan gak nanya, gue ngikutin lu, lu <laughs> ya, Gue tanya gitu, <laughs> <laughs> ya kan? <laughs> Oke, okay, gitu. karir berarti dari umur? Dari umur berapa? ya? 16 deh. 16. Dari sebelum punya KTP ya, 16. Dar akhirnya mau, akhirnya mau umur 16. Akhirnya mau di umur, umur 16. 16. Kenapa? Karena waktu itu mantan lu masih pacaran kan? Masih pacaran Kalian juga. Ya. Artis juga. Iya, dan dia nggak support. Ah, gimana sih? Jadi, tahu nggak sih pernah ketemu nggak sih sama cowok-cowok yang kompetitif parah? Yang ceweknya tuh kalau misalnya agak naik dikit dia kayak kayak gitu. Fah, ada. Gata. Ada kan? Tahu kan cowok-cowok kayak gitu. Nah, mantan gue tuh tipe orang kayak gitu. Jadi kompetitifnya tuh tinggi banget gitu loh. Nah, tapi kan lu pacarnya dulu. Iya tapi yang gak ngerti juga. Masih di support dong. Tapi emang ada loh. Nah sekarang pacar yang sekarang public figure juga? Enggak. Oh. Tapi jadi banyak followers ya gara-gara pacaran sama orang itu kan. Oke, <laughs> okay, <point. laughs> <laughs> Oke okay. gitu. Umur 16 lu akhirnya mau ke entertain. Entertain tapi nggak didukung, tapi lu tetap jalan. Tetap jalan FVV. FTV-FTV aja habis itu off karena dia nggak support. Dan lu nurut? Nurut. Wow. Emang bucin banget anaknya. Lu selaki itu hobi lu bucin <tuk> gak kelihatan lu. Iya. <tuk> 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 Jadi lu suka hobinya laki-laki ya yang ekstrim-ekstrim ekstrim gitu. Tapi ketika lu di percintaan lu bucin. Tapi banyak gak sih orang yang kayak gitu? Oh gue tak tahu sih gue belum pernah nemu. <laughs> ya. Baru lu aja nih yang gue tahu gitu. Iya yeah, dan gue tuh selama pacaran sama dia lima tahun gue kan nggak pernah selingkuh selingkuh tuh. Nggak hmm. pernah. Kalaupun putus gue nggak pernah deket sama orang atau pacaran sama orang. Kalau dia tuh putus sama gue sehari bisa besoknya nongkrong sama cewek. Kayak gitu. Tapi hmm. gue nya mau balik lagi sama dia. Oke yeah, fix lu bucin. <laughs> Tapi lu sempet rame juga nih di sosial media waktu itu gue sempet lihat bahwa foto KTP lu sempat kesebar. Oh iya, iya, iya. Gak kesebar itu emang gue nyebarin. Iya <laughs> akhirnya ya lu nyebarin kan yeah. fotonya kan. Terus akhirnya di spread lagi kan. Disebarin lagi sama netizen. Kok bisa foto KTP kayak foto studio? Emang foto KTP orang itu. kayak gimana sih? Ah. Oh. Eh. Wah. Ika, kak, kakak harus tahu ceritanya itu aku foto KTP kayak gimana. Nah itu gimana tuh ceritanya kok. Maksudnya gini. Ya, ya, eh gue bisa gak sih foto KTP lagi? Ya, sama, gua juga gak, gak bisa diulang kak seumur ah. hidup gue aja pengen. Kalau gitu. nikah bisa. Oh foto yeah. KTP. Berarti harus nikah gue? Iya. Oh. Ya kapan? Eh, <tut> kapan? Kamu nantangin gue? Gue sih gak berani. <tut> itu ceritanya gimana foto KTP kenapa bisa secantik itu loh. Gue tau lu cantik. Tapi gini, foto KTP itu kayaknya gak ada yang perfect gitu loh. Foto KTP lu tuh perfect. Enggak sih, itu gak ada alisnya. Masa perfect gak ada alisnya, gak make makeup foto gak? Gak, gak, dibawa, gak dibawa. Sana. Itu tau gak, itu tuh jadi pagi-pagi mama bangunin nyuruh bikin KTP sehari sesudah ulang tahun. Mm. Ayo bikin KTP katanya. Ya udah bangun lah. Terus aku bilang kayak mah Lia ya gini aja ya nggak usah ngapa-ngapain Gak usah mandi. Iya gini aja. Gue nggak tahu kalau foto KTP itu foto KTP di situ juga maksudnya. Yeah, foto yeah. KTP itu di situ juga. Oh Fotonya di mana nanti tempel iya, gitu ya? Iya gue pikir kayak gitu. Ternyata foto KTP di situ bikin tanda tangan di situ tanda tangan gue jelek banget. Gue pengen ngulang nggak bisa katanya kan. Kalau tanda tangan seumur hidup kan. Iya. Yeah. Iya itu jelek banget. Gak, gak persiapan sama sekali dan gak mandi. Mana ngeboceng mama pakai motor beat, pakai kaos, belang-belang. pakai celana pendek, bangun tidur. Cuma cuci muka doang. Tapi bisa sih cakep itu ya? Karena masih kecil kali masih muda. <tipun> Lian, jadi gini ya. orang <tipun> bikin KTP juga di umur segitu. Coba ada gak sih foto KTP gue? Ini foto KTP dia, cakep nih. Iya karena masih masih putih banget di Bandung tuh kan nggak pernah panas-panasan. Ya panas sih, cuman nggak jadi item gitu loh, nggak kena polusi Jakarta. Di sini kan kena polusi Jakarta, jadi kulitnya agak gelap. Jadi agak beda nggak sih sama KTP? Coba foto KTP gue ada nggak sih? Kok foto KTP gue jelek ya? Kok lu biru? Emang KTP biru ya belakangnya? Iya lah. Buahnya merah biru. ya? Nah, nah, lah kok nah, merah? Nah, Hah? Oh tau. Oh, background, background ya, background ya. Coba ada gak lu Backgroundnya emang background? apa ya? <laughs> bentar, kok gue gak ada ya? Bentar, bentar nah, sebenarnya kenapa itu bisa viral gara-gara uh -huh. orang tuh komen kok bisa sih foto KTP senyum itu yang dimasalahin sama netizen sebenarnya. Emang orang foto KTP gak boleh senyum? Gue tanya gitu, soalnya gue gak tahu foto KTP orang kayak karena gimana. Karena pertama kali juga kan? Iya. Tapi yang kata kayak hampir 98% kayak fotonya Menyesal. banyak yang pengen ngulang sih foto iya. KTP sih gitu. gue jadi penasaran foto KTP gue gimana karena karena gue Ya, ini nih, minjem KTP lu bentar. Nih. Biar nggak, maksudnya, Tidak, Lian tuh nggak perbandingan. Lian itu nggak tahu kalau foto KTP itu tuh, ini foto KTP lu nih. Cepetan, ini durasi, durasi, nih, KTP abang, KTP abang. ini durasi-durasi nih. Ini gue sambil nyari, gue sambil nyari nih. KTP gue oh, masih foto ada, KTP orang di... kayak gimana? Nah, ini makanya Lian harus lihat. Ya, tapi kan, anak-anak zaman sekarang, anak-anak tahun 2005 gitu, yang udah punya KTP sekarang, 2004. 2004 tuh udah punya KTP belum? Udah. ya? Kayak cantik cantik deh foto KTP-nya. Ya karena udah ada persiapan. Iya, udah karena kan, persiapan. kan dengan adanya sosmed, mereka udah mereka <laughs> udah belajar. <tuk> <tuk> nih nih nih, sini sini sini. Buat rata-rata semua foto KTP kayak gini. Satu kan? Itu yang mau lihat. <tuk> Backgroundnya sih sama biru. <tuk> 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 Dia fokus ke background. <tuk> Backgroundnya <tuk> sih sama biru cuma. Foregroundnya dong, foregroundnya. Ini emang seriusan masih 17 tahun? Coba-coba <Gelan> Ini emang juga, 17 liat. tahun ya? Masa sih 17 tahun? Ini kayak tukang banget. Iya, Galak banget pokoknya. <Gelan> ini cocok nih ini, foto lu. Yang asis si nida. Iya. Iya lu kok gak senyum? Iya, <tik> kok gak senyum sih? <tik> <Ia, ini>, iya. <tik> Kalau gue malah disuruh senyum. Oh, baik tuh yang motoinnya. Kok KTP gue gak ada ya? Ntar, tar, Emang dompet di mana dompet dompet? Dompet di situ tuh. Ya kan sama dompetnya jauh. Oh jauh dompetnya. Bentar, lu mau ngaren? Paspor, paspor kan udah udah baru kalau paspor. Bentar, ada nih di sini mestinya nih. Sat, 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 sat. Oh iya merah. Tuh kan merah gua. Makanya gue bingung kok pada biru. Eh ini mau kasih apa? Wah <laughs> <tuk> oh, bintang tamu kurang ajar nih. Enggak enggak enggak. Coba coba di zoom lihat deh ini ini Ditutupin Siap, bener, lu tutupin oh bener. Tanda nah, iya. tangan <laughs> tutupin, tanda tangan tutupin. Nah, gitu. nah. Ini siapa dah? Beda banget, coba. Coba, beda banget kan? Jelek kan? Ya, enggak, justru gantengan ini. <laughs> ah, kayaknya bukan kakak deh ini, fix. Kan itu fotonya 17 tahun, Neng. Aku beda ya? Ini sekarang berapa? Setengahnya nambah lagi nih. ya, <laughs> beda banget. Lu umur gua berapa sekarang tebak? Beda banget. Hah? Itu gue juga. Aduh gak bisa, ini lagi gak bisa ngitung. 89 tuh berarti Udah. umur, 89 tuh berarti umur... Gue 34. ya, eh, ya bener, 34 ya. Itu kali duanya umur gue tuh. Itu 17 Tapi gua, gua, gua. orang tuh walaupun masih muda, mukanya gak beda. Kayak tekan ini tadi mukanya gak beda nih. Ini mukanya dia beda banget. Lalu, dia belum 17 ini, tahun dari 17 tahun. fix ini. Dia belum 17 dia tahun dari 17 tahun. Beda ini, ini terlalu cakep. Masa <laughs> sih? iya, <laughs> oh, beda banget. foto biasa aja. Itu kalau misalnya di kemana gitu, dilihat KTP-nya gak bilang itu sama sekarang. Ini siapa gitu, gak, gak ditanya. Itu foto jarang KTP sih, siapa. gue jarang dimintain KTP. Oh, beda mukanya. Karena bewokan ya? Ya, mungkin karena itu kali ya karena berat badannya juga nambah dua kali lipat kan umur nambah dua kali lipat terus muka berewokan oke okay, oke okay, itu ya tadi foto KTP ya gue jadi insecure gitu tapi lumayan ya fotonya ya ganteng lah gantengan dulu malah Bangke. <laughs> oke okay. Lian akhirnya FTV FTV ya terus merambah ke sinetron apa ke film dulu Fil, eh, sinetron dulu jadi dari FTV ke sinetron hmm. terus habis itu ke film iya Sesuka apa sih lu sama dunia entertain? Tadinya sih gue gak suka. Oke. Okay. Tapi akhirnya gue jadi enjoy. Karena ternyata gue suka berekspresi. Gue suka mainin peran ternyata. 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 Walaupun dulu lu ngerasa kalau lu tuh introvert. Yeah. Iya. Gitu. Lu paling suka tuh mainin peran apa sih? Uh, antagonis atau tomboy gitu gue Kalau tomboy ya gue kalau tomboy percaya. <laughs> yeah. Antagonis lu antagonis dari mananya cuy? Tapi gue kalau dikasih Lu baru dark well banget kan duck... sebenarnya kan? Iya, <laughs> yeah, tapi kalau misalnya dikasih peran protagonis juga itu susah juga. Kayak kayak terlalu tegas gitu loh. Kalau dikasih yang agak menye-menye itu -menye agak susah juga. Oh. Makanya gak yeah. pernah dapet peran yang baik-baik selalu abu-abu atau gak antagonis. Abu-abu kok gak antagonis gitu. Yeah. Tapi di antara misalnya, kalau misalnya lu di, dihadapkan dua pilihan nih, pekerjaan gitu ya, lu pilih acting atau muay thai. Eh, uh, kalau bisa sih jalan dua-duanya, dan selama ini masih bisa jalan dua-duanya. Iya, yeah. misalnya jatuhnya bentrok nih, lu ada callingan film, tapi lu ada pertandingan. Ya, yeah, film dulu lah. <laughs> Ya, kayaknya enggak juga sih, bingung juga kalau ditanya kayak gitu. Tergantung Firi lah ya. Iya, tergantung Firi aja deh <laughs> ya. Marahin lagi ntar gue. <laughs> Oke, okay, tantangannya menjadi seorang aktris apa sih? Dengan umur lu sekarang kan baru 21 ya, masih muda banget juga sebenarnya walaupun lu mulainya juga lebih muda di umur 16 gitu. Apa sih tantangan buat lu? Terberat? Terberat tuh sebenarnya ini sih. Gue ngerasa, gue ngerasa jadi banyak kurangnya gitu loh karena ngelihat orang-orang jadi apa ya tent. jadi bingung apa jadi juga sih apa ini gue bingung tiba-tiba dia mensensor omongan <laughs> sendiri kan gue juga nggak tahu apa ngomong dalam hati <laughs> <laughs> oke okay, bedanya ya uh, uh, bedanya kalau misalnya ngomong di podcast ngomong dalam hati satu Indonesia nggak tahu bisa nggak tren tahu <laughs> gitu sebenarnya gue paling susah buat diajak ngobrol kayak gini Okay. karena gue tuh orangnya susah menceritakan apa yang gue rasain apa yang gue pikirin. Oke. Okay. Jadi kalau saya ditanya kayak gitu gue suka bingung gue jawabnya apa ya. Ya pasti berat sih. Karena, hmm, gue tuh dari keluarga yang biasa aja. Terus gue masuk entertain dan okay. ketemu sama teman-teman yang udah sukses lah di umurnya yang muda banget gitu. Hmm. Kadang suka jadi ada perbandingan kayak gitu-gitu sih dan gue kan dari kecil udah menghidupi diri gue sendiri kan ya yang tadi lu udah jualan tabung hmm. sendiri beli motor walaupun gak boleh tapi akhirnya beli juga kan iya. gitu. Kayak gitu gitu dan ngeliat anak-anak yang seumuran gue udah sukses tuh kayaknya wah kok gue masih gini, gini aja ya gitu kayak gitu cuman padahal kan banyak juga orang yang kurang gitu loh kalau iya. di luar sana kalau gue lihat yang nggak sana lihatnya sana aja gitu kayak gitu sih Hmm oke, okay. tapi sebenarnya uh, ketika lu memutuskan akhirnya lu pengen berkarir di dunia entertain ini Bokap nyokap tuh support gak? Support, karena jadi waktu kecil itu hmm. gue suka nonton sinetron Oke, okay. apa sinetron favorit lu? Yang bilang Doraemon lagi Ronaldo gitu, Hah? Ronaldo Wati Oh iya Ronaldo Wati Iya yeah, terus yeah. apa ya, banyak sih sinetron-sinetron tuh hampir lu tahu, kayak Lu tau Saras gak? Apa? Saras 008 gak tahu panji manusia milenium ya panji yang kobra itu <laughs> beda ya ya bener. Ya kan, nonton ada itu dia. Lu, kan? ada lu, kan ada tapi mana iya. tuh maksud gue lu tau primus primus oke okay, emang beda angkatan nah itu dia makanya kenapa fotonya. tapi mungkin aku tahu cuman gak tahu nama ya ya yeah. nah itu dia pemain itu panji manusia milenium nah itu tontonan gue waktu dulu itu satu karena adik gue nonton ah. Kalau gue nontonnya tahun Panjiw... berapa itu? Nah itu dia. <laughs> Hah? Nonton dari ran gitu ya. Lu lahir tahun berapa tadi? 2002. Oh iyalah, itu kan gue nonton tahun 90-an. Iya. <laughs> <laughs> itu dari... Enggak, maksudnya sinetron gue itu. Lu ingat masih inget gak sinetron yang lu tonton waktu lu kecil? Enggak, enggak enggak ingat Selain tapi Ronaldo yang pasti Ronaldo terus yang di Antv sama di global gue gak tahu judulnya apa ya Oke lu suka nonton sinetron intinya Iya yeah, suka Terus? Terus gue tuh dari kecil gak punya cita-cita Akhirnya selalu ditanya sama semua orang Cita-citanya kalau udah, eh, udah gede cita-citanya apa gitu kan mm. Gue selalu bilang gue mau jadi artis Padahal Karena nonton sinetron itu Padahal kayak, lu gak, tau juga gak, gak tahu juga artis itu apa Artis itu apa gak okay. tahu juga Cuma nyeletuk-nyeletuk aja Dan orang-orang tuh sampai sekarang lihat gue yang sekarang itu selalu ngomong Ah gue kenal Lian waktu kecil Emang dari kecil dia pengen jadi artis Pasti kayak gitu padahal lu cuma nyeletuk doang ya, karena lu gak tahu mau jawab apa ya. oh bukan emang cita-cita atau yang pengen diharapkan pengen jadi artis gitu ya. tapi karena lu suka nonton sinetron hmm. ditanya lu gak tahu cita-cita lu apa ya asal asbun aja gitu hmm. maksudnya kan <laughs> tapi malah kejadian iya malah kejadian justru itu yang iseng-iseng justru jadi malah hasil aneh guys soalnya nah. gue juga punya instagram itu dibikinin sama teman gue Okay. Uh, 2016 Dibikinin sama teman. Iya dibikinin sama teman karena dulu tuh katanya uh, Facebook tuh udah gak zaman, Udah sekarang main Instagram aja Kamu tau yg. Friendster gak? Apa? Friendster Apa? Friendster Enggak Oke okay. zaman dulu tuh Friendster Enggak aku gak main Gak main Iya lo lahir udah tutup tuh Facebook <laughs> <laughs> Ada Facebook uh. Baru ke Instagram gitu Aku dulu di Facebook itu kayak ADM Tengok sih artis dunia maya. Jadi kayak banyak gitu pertemanannya di Facebook. Oh. Jadi udah terkenal di Facebook. Makanya fake account di Facebook itu banyak. Oh ADM sebutannya. Gue taunya ADM tuh. Yeah. Iya. <laughs> oh gitu, gitu. oke. Okay. Terus? Akhirnya dibikin Instagram. Ngepost foto selfie doang. Tiga gitu udah sepuluh ribu followersnya. Jadi satu tahun. Udah dapetin followers seratus ribu. Dan itu foto selfie-nya. Eh foto endorse-nya selfie. Kayak, kayak gitu. Kayak gitu-gitu, yang alay-alay gitu Ya kan zaman dulu pernah yeah. ngerasa kan Tapi waktu itu tuh gue banyak banget endorse kayak tiap hari datang, hmm. Paket, kayak gitu-gitu Cuman ratus ribu, ratus ribu dan akhirnya bisa jadi modal buat usaha jualan, thrift Keren, keren Thrift kan uh, lumayan gede kan modalnya, yeah. nah gue ngumpulin dari situ Itu tuh thrift tuh berarti lu beli barangnya di mana itu? Uh, beli dari temen Okay. Jadi beli satu bal, satu bal uh -huh. harganya tiga juta. Terus juta. abis itu lu gue jualin, jualin lagi lu pilih-pilih lagi hmm. yang ini harganya sekian. Yeah. Lu bersihin lagi berarti abis mm -hmm. itu. Lu berarti selain ngemodal itu lu ngemodal untuk nge laundry lah ibaratnya yeah. gitu ya. Kayak gitu. Gue uh, trip itu pernah jualan baju, sepatu pernah juga. Lu ngambil ke pasar gede bagi juga gak sih? Iya yeah, gede bagi. Dan Yuh. sekarang tuh. Eh gak boleh disebutin deh. Nah, gak <laughs> apa sekarang mahal. Dan sekarang tuh mahal banget mahal kak. Mahal banget. Ini gara-gara zaman dulu gue juga sering tuh ke pasar gede bagai, Gue dapat setelan yeah. jazz. kan kalau beli jas kan gue gak mampu ya dulu mm -hmm. ya. Jadi gue belinya ke pasar gede bagai, Gue beli-beli jaket-jaket NBA. Iya. Yeah. Di gede-gade. Uh. Terus gue nyari celana-celana keren-keren. Itu nyampe sekarang barangnya ada beberapa yang masih gue punya loh. Awet ya? Walaupun gak muat. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> Awet walaupun gak muat yeah. gitu. Ada tapi tapi eh, sekarang itu jadi mahal semenjak covid covid kan orang jual di online kan mm. dan dulu tuh eh, setiap gua ngambilin mereka nggak ngejual sesuai merek biasanya rata gitu yang ini 35, yang ini 50, yang yeah. ini 100 gitu kan sekarang, ini tuh sekarang tuh kayak mereka bilang nggak bisa kayak ini mereknya zara nggak bisa kayak ini mereknya uniqlo jadi gak bisa nego karena mereka nyebutin mm. merek dulu tuh nggak ada di sana jual yeah, orang karena jualan perkembangan ini ya sosial media yeah. Tuh. gitu. Makanya sekarang mal kayak celana celana pendek aja yang dulu gue beli lima belas ribu sekarang jadi empat puluh lima ribu kayak gitu. Oh, udah. Udah up lah harganya. Udah susah juga hmm. mau jual berapa, ya kan? Iya jual berapa? Kan celana pendek kayak gitu juga di, sekarang di shopee udah banyak. Iya benar. Lima belas ribuan baru lagi. Baru lagi bukan bekas. Jadi sekarang lu udah udah nggak. Udah nggak, udah, udah nggak. Gak... Pengen sih, cuman kayak lagi sibuk aja males Oke. Okay. Setelah main sinetron nih, uh, setelah main sinetron, pokoknya di dunia entertain ya, pasti ada dong suka-duka? Ya, banyak Banyak suka, banyak duka ya? Uh, Dua-duanya Wah ini baru nih Balance nih, oke okay, <laughs> uh, Terserah lu mau sukanya dulu, mau dukanya dulu deh uh, Gue Lebih banyak Sukanya sih akhirnya okay. Dukanya tuh awalnya gara-gara Waktu stripping deh, stripping kemarin kan sempat 2 tahun tuh terus yang syuting tuh anak-anak anak-anak semua dan ditemenin sama orang tuanya sedangkan gue tuh sendiri gue sendiri nggak ada kenapa gak nemenin? enggak karena kerja kan oh, nyokap dan gue punya adik kecil punya adik lu kecil tiga lo anak paling gede anak paling uh, anak kedua kakak lu? cewek cowok. cowok cowok Lu anak kedua adik lu? cowok cowok juga hmm. oh di tengah-tengah cewek sendiri hmm. Oh, paham. Dan gue merantau, gila kan? <laughs> dan lu, uh, wait, lu cewek satu-satunya di keluarga berarti, <laughs> yeah. anak cewek satu-satunya di tengah-tengah hmm. kakak cowok adik cowok itu ngebuat lu jadi lu jadi tomboy nggak sih hmm. atau memang lu emang tomboy aja dari uh, gak tau kayaknya dari kecil guys kayaknya dari kecil deh dari kecil dan okay. gue tuh dulu waktu kecil kalau saya nggak dikasih duit gue buka celana gue lari ke jalan itu biar <laughs> apa konsepnya tapi celananya nggak dilepas semuanya celananya disimpan di tengah gini di sini gue lari-lari minta uang minta uang nggak mau nggak mau nggak mau pakai celana kalau nggak dikasih uang yang ngajarin siapa itu? <laughs> gak tau. Siapa tahu Gak tau siapa yang ngajarin. Itu tuh sampai akhirnya kelas 1 SD deh udah gak kayak gitu lagi. Karena malu dicengin sama temen-temen. Ya dan ya, gue ngedot, banget. dan gue ngedot sampai kelas 2 SD. Masih ngedot? Sampai kelas 2 SD. berarti Ngedot doang atau minum susu juga Nggak, sekalian? ngedot. Ngedot. Jadi pulang sekolah ngedot dulu baru main. Kayak gitu. Nah gue berhenti gara-gara gue punya pacar. Kelas 3? Enggak, kelas 2 SD. Wes dulu lu udah pacaran Iya Terus pacar gue bilang kayak Ih kamu udah gede masih ngendot. Ih katanya gitu Jadi gue berhenti ngendot. Oh besek bucinnya udah ada Iya Jadi di dalamnya ceweknya ada Casingnya tomboy cowok gitu ya Kayak gitu lucu banget kan ini kalau saya jadi istri Ini istri yang penurut nih <laughs> Tapi kalau misalnya lagi ribut Dia udah yang duluan maju ya kan? <laughs> Tukang pukul men <laughs> Dan gue waktu kecil itu Saking bandelnya Saking bandelnya Gue pernah diculik tiga kali Pernah ditabrak Mobil beberapa kali Hah? Huh? Yeah. Iya Diculik yang pertama Sama cowok Yang kedua sama cewek Yang ketiga sama cowok lagi Yang ketiga yang hampir gak ketemu Ketemunya di pasar Ah? <laughs> Oke <laughs> yes. oke, okay, okay. ini gimana ini cerita bisa kecil gitu? Jadi kan gue suka, waktu kecil tuh suka main ke jalan kan, mm. bilangin gue suka banget yang namanya eh uh, aktivitas gitu loh, yang bener-bener gerak gitu. Uh. Mana lihat sesuatu, gue nggak bisa diam-diam kayak gitu, gue nggak bisa. Nah gue keluar keluar rumah, umur tiga tahun 4 tahun tuh gue udah mainnya di jalanan, dilepas aja gitu. Dan dulu gue kan nggak tinggal sama orang tua kan, tinggal sama yang ngasuh, yang ngasuh itu kakaknya mama. Oke. Okay. Dari masih bayi dan beliau juga ngasuh anak tujuh. Jadi uh, gue paling sama kecil. Nyokap? Apa? Kenapa gak bareng sama nyokap? Enggak, kerja. Oh. Kerja dulunya kerja. Jadi sama mamah juga dipanggilnya. Nah. Udah meninggal waktu gue kelas 5 SD. Terus uh, beliau tuh juga kerepotan. Kakak gue tuh bandelnya minta ampun. Jadi kalau misalnya dimarahin, dia ngumpet di belakang mobil. Entah mobil di mana gitu dicari-cari kayak gitu makanya gak ada waktu buat ngurusin gue makanya gue juga main aja ke jalanan gak akan dicariin juga pokoknya kalau sore balik kayak gitu dan gue tuh di jalanan nongkrongnya di tukang cukur pangkas rambut gitu bapak-bapak mm. sekarang udah gak ada sedih banget uh, gue suka main di situ karena ini loh uh, dia tuh punya korek api yang kayu korek api kayu nah gue tuh si kayunya itu gue, gue suka gini-gini karena kan enak banget pakai kayu pernah nyobain nggak? Iya enak banget. Siapa yang pernah nyobain? Korek Pakai kayu yang itu? Iya yang gitu. Ah. Kayunya, ah. di gitu-gitu ke kuping. Kan ada bud, Neng Enggak itu rasanya beda makanya cobain. Rasanya beda di sini ada nggak? Enak rasanya beda, rasanya beda banget. Oh, aneh hobinya. Nah terus gue sering minta uang kalau misalnya korek itu nggak ada abis. Padahal nggak habis disembunyiin sama si bapaknya gara-gara kayak keseringan gitu loh sehari bisa sampai habis setengah korek gitu. Gue gini-gini aja ambil lihat orang lewat-lewat. Eh, tuk 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 ada orang nyamperin, ngajakin jajan. Ya udah gue jajan mau. Katanya gue diculik. Nah, gua nggak ingat kalau itu gua nggak ingat. Yang ingat tuh yang terakhir doang sama yang kedua, yang cewek itu ingat. Oke. Nah, pertama gua nggak ingat. Yang kedua? Yang kedua itu sama cewek eh, embel-embelnya ini apa? Beli balon beli balon yuk ke sana ya udah gue mau kan beli balon ya udah tahunya gue diculik tapi itu kayaknya ketemu sama tetangga apa yang tukang pakas rambut itu nyariin gue akhirnya nyari nyari kayak gitu baru bilang sama yang ngasuh gue kalau si Lia nih nggak tahu kemana nih nggak ada katanya gitu nah yang ketiga itu ketahuannya gara gara sore belum balik balik biasanya jam 4 jam 5 udah balik makan mandi baru main lagi jadi belum balik balik dicariin ke ke si bapak cukur itu katanya nggak ada udah pulang gitu padahal gue aja nggak tahu kemana akhirnya diumumin ke toa toa masjid jadi gue setiap hilang gue selalu diumumin di toa toa masjid jadi yang ngasuh gue itu suaminya uh, beliau beliau itu kiai haji gitu ya. jadi lumayan terkenal lah di daerah situ karena nggak ketemu ketemu gue diumumin di toa masjid <laughs> ada yang ngeliat sih ya <laughs> 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 akhirnya dicari-cari sampai ketemu maghrib di pasar sama bapak-bapak. Kan bapak-bapak sih kayak abang-abang gitu. Tapi kabur orangnya. Gue lagi makan. Pas ketemu sama mama, mamanya lagi nangis-nangis. Kemana aja Lia? Kayak udah ngerasa Sedangkan bersalah santai gitu. banget. gitu. Guanya lagi makan aja sambil ngeliatin nangis. Tapi jujur ya, gue juga baru inget ya. Waktu kecil gue juga Badung banget ya. Gue eh, juga papa dia di Bandung juga? Di Bandung. Gue di Kecilnya. Bandung. Kecilnya di Bandung. Hmm. Sampai TK nol kecil beres, nol nya gue di Bogor. TK nol besar, TK apa sih sebutnya? Ya dulu kan nol kecil nol besar, nyebutnya ya kan. Sekarang gue nggak tahu sebutannya apa tuh. Abis nol nol kecil di Bandung, nol besar di Bogor. A sama B sekarang gak sih? Kayak gitu ya, gue nggak tahu. Abis itu kelas 1 sampai kelas 1 SMA, gue di Bogor. Kelas SMA kelas 2 sampai selesai kuliah gue di Jogja. Hmm. Gitu. Nah, waktu kecil, waktu selama di Bandung itu, gue juga ingat gue pernah diculik. Bisa sih? Iya. Lucu emang? Sebenernya gue juga inget, gak inget ya, tapi gue ingetnya gitu. Gue di mobil, jadi Om Tante gue mau pindahan, hmm. jadi gue tuh selalu deket sama Om Tante gue. Hmm. Karena nyokap gue kan uh, dulu single parent kan, gitu hmm. nyokap gue single parent, terus udah gitu nyokap gue sibuk kerja, ya kan? Akhirnya gue dirawat sama nenek dan kakek gue. Nah, akhirnya, setiap ada Om Tante gue kan banyak tuh yang adik-adiknya nyokap, kakaknya nyokap yang di rumah situ juga. Jadi kadang-kadang eh ikut yuk ini segala macam ikut. Mau pindahan rumah karena gue deket banget sama tante gue yang ini juga. Eh sama semua tante dan om gue deket lah. Ibaratnya karena kan gue satu-satunya keponakan ataupun cucu yang ada di rumah itu. Sisanya kan pada di rumah keluarga masing-masing kan gitu. Gue ikut pindahan rumah. Gue di mobil lagi nurun-nurunin barang. Terus begitu gue turun gue pengen jalan-jalan. Sama gue juga gak mau diem. Turun. Terus gue entah kenapa ada yang nawarin apa gue ikut. Ya anak kecil kali ya gitu. Ya udah, akhirnya hilang sampai tante gue itu nangis nangis, nangis nangis karena dia itu baru nikah kan sama si omnya, sama si om gue ini gitu. Baru nikah dia langsung ngerasa nggak enak, nangis nangis. Terus akhirnya dicari lah semuanya. Akhirnya gue ketemu. Lama hilangnya. Jadi ketemu sama temennya om gue, gue lagi di katanya yang gue inget, yang katanya gue mau dibawa udah mau keluar komplek kegap ke gap sama temennya om gue yang lagi nongkrong di gang kompleks itu. Tapi lo nya inget gak? Enggak, gue ingetnya oh. cuma diajak, abis itu gue ingetnya diajak makan, karena gak tahu ini anak siapa. Oh. Nah yang diajak makan ini kayaknya udah temennya om gue yang udah nyelamatin gue gitu. Tapi masalahnya, gue diculiknya seumur itu baru sekali, kenapa tiga kali, PA. Karena, dan anehnya selalu diculik di tempat yang sama. Ah, udah target operation itu mah. Diculiknya selalu di tempat yang sama. Kayak gitu dan oh, gue ditabrak. Gue bener, bener di luar kandang, jauh banget gue dari oh, rumah nenek gue. Gue selalu di tempat yang sama dan gue ditabrak beberapa kali juga di tempat yang sama. Nah ini nih, ditabrak nih. <laughs> Kenapa bisa ditabrak? Apa sih lu nyebrang gak lihat-lihat? Lu nyebrang gini <laughs> <laughs> Enggak lah. Jadi yang pertama itu beneran gak sengaja. Gak sengaja pertama. Yang, bener, yang pertama ditabrak itu. Ditabrak sama beca? Sama, enggak sama hampir sama truk. Jadi bener-bener. Anjir dia ekstrim banget. Hampir, enggak hampir kayak hobi, gini. Anjir. Hampir kayak gini nih. Ah kayak gini tapi nggak sampai ketabrak jadi hampir kayak gini gue udah pingsan duluan karena kaget buket banget nah yang pertama itu nggak sengaja jadi kan di e, pangkas rambut nih hmm. di pinggir jalan terus sebelahnya itu ada jualan serabi atau serabi gak? nah Nyaholah, orang ya lah serabi mah kurang serabi nah seberangnya lagi itu warung hmm. jadi dari, dari tempat serabi itu gue disuruh nyebrang Sama mama almarhum itu buat beli telur okay. serabinya biar ditelorin gitu ya udah gue nyebrang eh tabrak deh itu akhirnya gue dikasih abis ditabrak itu ya gue dikasih makanan banyak dikasih uang ya, seneng lah gue kan gue gue udah dari jajan terus yang kedua nah gitu <laughs> kalau yang kedua itu sengaja beberapa minggu kemudian gue ditabrak lagi sama cewek naik motor lu taunya sengaja enggak nah, gue jalan jalan biasa aja di pelan pelanin biar ditabrak <laughs> <Sina> <Sina> ternyata ditabrak beneran biar dapat duit ya. <Sina> astagfirullah Enggak itu konsepnya terus ya <Sina> ja, udah gue jalan beneran ditabrak terus gue pura-pura pingsan aja kan <Sina> <Sina> gue pura <Sina> tapi kalau itu inget banget tuh kejadian itu karena emang emang apa ya itu maksudnya direncanakan jadi inget kan terus pingsan terus cewek uh, itu kayak mbak-mbak gitu udah panik gitu loh takutnya kenapa-napa gitu kan akhirnya ke rumah sama si mbak-mbaknya <laughs> diantarin ke rumah mama nggak tahu di situ karena kejadiannya sore-sore hmm. mama di rumah nah uh, diantarin sama tukang pakas rambut itu si bapak itu ke rumah kenapa sih lia ditabrak lagi katanya gitu akhirnya dibeliin Barbie sama mbak-mbak itu dikasih uang dikasih buah-buahan juga banyak seneng lah gue Aku minta maaf dulu sama mbaknya. <laughs> maaf ya mbak, aku aku kata kenapa kayak gitu, nggak ngerti juga. Karena, karena gua, seneng jajan. Iya, karena gue suka banget jajan. Karena lu kalau misalnya nggak dikasih duit aja gue buka celana kan. Iya. <laughs> lian, lian. Tanya dong jajannya apa? Apa sih jajannya? Jajannya ciki taro. Taro Isama yang lima ribuan tau gak sih dulu ada taro hmm. yang lima, eh, ribuan yang seribuan ya dulu tuh ya. Yeah. Yang kecil yang warna hijau. Tau ya, gue jajan gitu. itu tuh bisa sampai kayak sehari tuh dua puluh ribu gitu. Gue suka banget micin. Oh, <laughs> ini kita tumben nggak ada micin, biasanya ada nih micin, suka ada banget ada. micin. Nah. Dan akhirnya yang kesana-sana sampai empat kali ditabrak, ya udah kayak gitu direncanakan. Yang keempat itu akhirnya ketahuan sama mama. Sengaja ya, gitu. gue dicubit kenceng banget karena yang keempat itu gue nggak dikasih apa-apa. Karena ketahuan, gue pura-pura jalannya pelan di jalan. <laughs> Akhirnya abis itu lu berhenti? Iya abis itu Tapi berhenti. dari situ aja lu udah ngeliatin bakat acting lu ya? Iya ya dan kan? bakat mencari uang. <laughs> Aduh, oke tapi kalau misalnya ngomongin uh, stigma nih di masyarakat. Kan lu tuh kelihatannya tomboy banget gitu kan. Lu tuh sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh lebih banyak temen cewek apa temen cowok sih? Temen cowok, cewek, temen cewek gue ada satu. Uh, namanya Desi itu dari SD kelas 1 sampai sekarang temenan sampai sekarang temenan dan kalau gak ada dia gue gak akan yang gak akan naik kelas karena nih ya SD aja gue selalu dikerjain sama dia tugasnya ke mm. sekolah itu gak pernah bawa buku ke sekolah itu bawanya minuman makanan bekal sama cepuk aja isi pulpen, pulpen oh, kayak pen. gitu, kayak gitu gitu, cepuk, cepuk. bahasa <laughs> Sunda itu, hmm. yang kayak gitu gitu. Jadi tas tuh ringan banget, masih kayak buku LKS, buku-buku itu tuh semuanya di dia. Tanyain dia orangnya, semuanya di dia. Jadi kalau saya datang, aku nggak pernah ngerjain tugas, Gak pernah ngapa-ngapain di sekolah tuh emang udah preman banget. Tapi lulus, nah, tapi lulus soalnya e. UN aja nih ya UN sama TO itu setiap ulangan jawabannya selalu sama kayak dia, tapi kenapa? Nilainya tetap beda. Gedean siapa? Gedean dia. Kan dia belajar. <laughs> tapi kan Lu maksud... gak. <laughs> tapi kan maksudnya. Itu gak aneh. Tapi kan... tapi kan itu contekannya. Jawabannya bener-bener pecis kayak dia. Tapi kenapa nilainya beda? Oh. <laughs> <laughs> tapi, tapi. Enggak. <laughs> kalau, kalau enggak ini dibedain sama. <laughs> lu Lu tanya gak sama siapa temen Desi? Iya. Yeah. Lu tanya sama Desi. Des lu. Enggak. <laughs> Dia tuh bener-bener sepolos itu dan sebaik itu ngasih tuh bener-bener sama kertasnya. Oh dikasih kertasnya. iya Bener-bener uh. sama kertasnya. Terus SMP nih ya. SMP kita pisah. SMA pisah. Emang siapa yang ngerjain tugas gue? Dia juga. Kok bisa? <laughs> bisa loh orang tiap okay, hari ketemu. Oke ini Kamu baik apa tolol? <laughs> <laughs> Emang dia tuh sering ngomong kayak. Jay kenapa sih kamu tuh punya otak gak mau dipakai Katanya gitu. Hmm. Dia tuh sempet kayak nangis-nangis karena selalu ngerjain tugas aku padahal. Udah capek dia juga banyak tugasnya Bentar Berarti pas dia nangis ini dia tertekan dong Iya Ya gue ya gua kasih jajan aja biar dia gak tertekan kan Dengan lu gimmick lu udah tabrak <laughs> Enggak lah Gue kasih jajan aja dia SMP kayak gitu SMA juga SMA kan homeschooling Gue homeschooling Tapi gue homeschooling itu bukan karena Ke entertain Homeschooling itu karena gue Orang tua gue udah capek Gue bandel banget kan sekolah. Mm. Jadi kayak udahlah lu gak sekolah aja sekalian. Ya udah kalau nggak akan sekolah formal juga bagus lah gitu. Ya udah gue akhirnya homeschooling. Okay. Dan homeschooling juga masih dia yang ngerjain. Sampai pernah gak lulus setahun gara-gara dia lagi PKL. Kan kalau SMK kan PKL kan. Gara-gara mm. dia PKL gak bisa ngebantuin ngerjain tugas ya udah ketunda setahun. Lulusnya. <laughs> ini jujur banget ya di. Wah, lu, lu Makanya gue males banget, sama banget sama kak DSC. belajar. Males banget belajar. Desi sekarang di mana? Di Bandung. Di Bandung. Dan dulu tuh gue pernah ngeramalin dia, lu bakal jadi guru karena lu tuh sabar banget orangnya, terus orangnya pinter, apa ya, um, apa ya, sosok ke ibu-ibuannya tuh ada gitu. Dan ternyata benar sekarang dia jadi guru. Oh, Ibu Desi mantap. Eh umurnya seluruh dong berarti. Iya, tapi maksudnya udah magang jadi guru. Oh. Gitu. Mudah-mudahan sukses untuk karir Aneh. gurunya. Amin. Sabar ya. Iya sabar sabar banget. Yang Yana lalu orang biarlah berlalu mana? gitu. Eh? Orang itu nggak pernah marah, nggak pernah marah dia. Pernah, gue maki-maki sekali doang, terus nangisnya nangis sampai kayak terus ter, tersakiti banget. Gara-gara gue suruh beli otak, beli otak lu sono. Gue suruh kayak gitu, padahal yang nggak punya otak gue ya. Lu <laughs> gak ngomong ya, ngomong ya. Aduh, oke okay. pokoknya buat desi the best banget sih kayaknya gitu, tapi. Bukan hal yang untuk dicontoh sih ya. <laughs> <laughs> Padahal otaknya ada cuman gak dipakai aja iya, emang malas aja lu makai iya, kan? mau. Iya, iya, Tapi bisa iya, sebenarnya lu kan. Bisa kalau mau. Iya, oke. Okay. Nah, ini ngomongin tadi kan lu sempat ngomongin bahwa lu ke boxing dan segala macam itu karena lu putus cinta, lu tidak bisa uh, apa namanya? Menjalani hobi-hobi lu lagi karena emang nggak suka juga itu, lu ninggalin itu kan. Tapi kan sekarang lu bisa balik lagi ke hobi lu, bahkan sekarang berprestasi di dunia entertain juga lu jalan tetap bisa beriringan dengan hobi lu gitu tapi gue juga baru kalau ternyata teman-teman lu lebih banyak cowok gitu kan nah kalau misalnya ada cowok yang deketin lu jadi ada stigma gak sih kayak oh teman-teman cowok lu lebih banyak daripada cewek gitu dengan lu tomboy dan segala macem jadi pada takut gak sih cowok-cowok kalau -cowok yang mau deketin iya. lu pertama takut kedua ngirain gue cewek gak bener padahal padahal ya bener sih Ya yeah, yeah, yeah. maksudnya gue cewek baik-baik. Iya yeah, bener, yeah. beneran cewek yeah, gitu ngakong gue. Begitu gitu kan. Yeah. Kayak gitu. Ada juga yang pernah nolak gue dulu. Jadi waktu SD itu gue sering ditolak sama cowok. Padahal gue bercinta banget kan nurut. Sebentar, lu sering ditolak? Lu nembak? Iya. Yeah. Kok lu yang nembak? <laughs> ya abisnya cowoknya culun. Gak mau nembak-nembak gue. Oh kayak gitu gak? <tuk> 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 eh hey, bentar gue tanya. Lu sama Anita siapa yang nembak? Anita kan? Ya dia mikir dulu. Akhir, Anita mikir kan? Dulu dia. Mungkin dulu lah. Eh emang nembak eh lucu banget ya. Eh. Nembaknya dulu kalau zaman kecil tuh gimana sih nembak? Gue nggak tahu loh. Ya gue nempel-nempel dia aja deket-deket terus gue tanya mau oh, nggak jadi pacar aku? tanya gitu. Ya udah mau tapi kita cobain sehari dulu ya. Coba-coba sehari dulu. Iya <laughs> gak sih dulu tuh kayak gitu kan kita cobain dulu eh, pacaran tahu. sehari. Nenek -nen kayak gitu kan? Oh lu tuker-tukeran surat. Lu umur berapa sih? Sekarang. Sekarang! Sekarang umur berapa? Bukan dua, besok. 23. Oh bedanya cuma 2 tahun ya? Oh dua 2 tahun. Karen berapa? 22. Lu? 23. Lu dulu pacaran tuker-tukeran surat? Dia gak mungkin. Karena kalau dia nulis surat pasti Desi yang nulis. Gak <laughs> kan Gak mungkin oh, pasti kan. Lu Karen pernah ngalamin zaman itu? Lu nembak cowok? Gak pernah. pernah. Lu nembak cowok? Oke. Okay. Ya apa ngelihat-lihat? Kalau bintang tamu gue. Berarti, berarti itu mental gue gede banget. Bener. Ya. Gue gede banget. Gue tuh gak suka yang namanya ada unek-unek dipendam di hati. Tuh gue gak suka. Jadi gue ungkapin aja. Sih, Makanya gue ditolak beberapa kali juga gue gak masalah. Terus akhirnya tahu gak orang yang nolak gue itu kan masih berteman sama gue. Sampai ya sekarang. Iya masih follow followan Dia malah bilang ke orang-orang ya itu mata gue tahu itu mata gue tahu. Eh, apaan coba? <laughs>

Ngajak berantem cowok pernah gak? Ya ngapain ngajak berantem orang-orang orang-orang aja ngajakin gue berantem mulut ya, Pari. Sampai gue tuh pernah dibayar sama adik kelas. Eh, kan kalo teh kan kalau dibanding Bandung dipanggilnya Teh Teh kan. Teh, mau nggak berantem sama si ini nanti dikasih uh, rokok sebungkus kayak gitu. Berantem sama ini ininya tuh cowok. Kakak kelas. Berantem sama kakak kelas tapi cewek. Kalau yang dibayar tuh biasanya yang berantem sama cewek dibayar. Terus gue bilang kayak ah, oh, sih gitu berarti... doang yang bayar lu, misalnya kelas 1 mm -hmm. yang minta tolong lu, mm -hmm. tapi dikasih bayaran. Mm -hmm. Lu benar sama kelas 3, iya. lu kelas 2 gitu. Enggak, gua waktu itu gua kelas 3, gua disuruh ribut sama yang kelas 6. OSD! OSD, oh my god badung banget. Nah, yang yang ngomong sama gua tuh uh, ada yang kelas 2 sama ada yang kelas 5. nantangin gitu, mau nggak katanya gitu terus kayak aku bilang kayak apa apaan gitu nggak level aku selalu dulu, dulu tuh sombong banget emang kayak apaan sih nggak level kayak gitu nah akhirnya sering uh, sering diambil lah pekerjaan itu kelas <tosultansi> <tosultansi> akhirnya akhirnya sering lah diambilkan pekerjaan itu waktu kelas empat lima sama kelas enam karena butuh jajan diambil. ya karena butuh jajan dan sebenarnya Uh, kan gue udah gak ditabrak dan gak diculik lagi kan. Nah ya. gue punya pekerjaan lain. <laughs> gue waktu SD punya pekerjaan lain kak, sorry kak. Jadi semua orang itu selalu store seribu atau dua ribu ke gue tiap hari. Kalau mau dijagain sama gue. Oh. <laughs> oh. Jadi kalau misalnya ada yang dibully nih, tinggal ngadu ke Lia. Dulu kan dipanggil Lian, Lia, apa sih, Ail, Ail. Ngadu iya. aja ke si Ail, kayak gue ditolongan, cina gitu. Ini eh, ngerti bahasa sudah gak sih? Nanti di orang Bandung iya. Abimah. Nanti dibantuin katanya gitu bilang aja sama Silia Kalau misalnya ngasih seribu doang gue bantuin apalagi ngasih sepuluh ribu. Wah gue jagain. Hmm. <laughs> <laughs> itu untuk satu tahun ajaran apa sehari? <coughs> apa? Seribu itu? Sehari lah. Makanya tergantung lu ngasih gue berapa. Gua, baru gue jagainnya ya gue hitung-hitung dulu lah. Gue mau jagainnya berapa lama gitu. Kalau misalnya sepuluh ribu ya bisa lah gue jagain seminggu gitu tinggal bilang aja kalau dibully, tinggal bilang lah sama gue, pokoknya gue jagain, gitu ya gue mak maki maki orangnya, aku juga, gua dan gue SD tuh pernah berantem, mukul orang pakai bambu, pakai seragam sekolah, sampai orangnya, sampai orangnya nggak uh, sekolah, terus orang tuanya ke sekolah, terus gue dipanggil, uh, orang tua gue dipanggil juga, yang panggil yang datang siapa coba? Siapa? Tukang cukur? Enggak <laughs> <laughs> yang datang itu yang ngasih gue eh yang ngasih gue yang ngasuh gue Pak Haji oh, uh, uh. terus Pak Haji malu dong maksudnya ini apa-apa nih gue dipanggil ke sekolah bukan karena prestasi tapi karena anak cewek gue berantem kan kayak uh. gak lucu gitu loh dan beberapa kali Pak Haji tuh ke sekolah gara-gara gue berantem pas SD jadi selalu Pak Haji yang dipanggil ke sekolah kalau Mama nggak bisa kan soalnya anaknya banyak di rumah Ayah, masih ada tujuh ya kayak gitu <laughs> kocak banget kan Pak Haji tuh dulu malu banget sama gue tapi ngelihat gue yang sekarang dia bangga tapi udah meninggal Okay. Tahun lalu meninggal Dulu tuh selalu marah-marahin gue Karena malu Gue suka bikin malu Misalnya hmm. kan Beliau Pak Haji gitu kan Haji yeah. gitu ya sama orang dihormati Kok gini sih cucunya, cucunya gitu yeah. <laughs> Kayak gitu Dan Desi situ sempat ngejauhin gue Waktu kelas 5 SD Gak ngebantuin ulangan Gara-gara dia bilang Aku gak mau temenan sama kamu lagi Soalnya sekarang kamu jadi anak bandel kira gue agak-agak Dikurangin tuh Bandel-bandelnya Biar dia mau bantuin gue dulu <laughs> Berarti <laughs> ada peran penting juga ya, Desi juga ya. Yeah. Dalam hidup lu ya, selain ngerjain tugas lu, ngebuat lu jadi gak terlalu bandel lagi yeah. gitu. Eh jangan salah dia bendaharanya yang megang duitnya. Yang megang, ah, serius? Iya. Cuman dia tuh gak yang kayak nakal, dia tuh minum, ngerokok gitu gak. Dia tuh emang ikutin gua doang. Gitu. Jadi misalnya si Nindi misalnya mau dijaga, masuk seribu. Iya yeah, emang. Dia nulis Dia gitu. kan bilangnya sama Desi baru nyampein ke gua. Gokil. <laughs> Gokil. Dan SMP gue tuh, uh, gak usah disebutin SMP-nya. Dulu tuh gue sering di ini tahu sering dibully sama guru. SMP. Kenapa dibully? Karena uh, gua gue tuh selalu jadi role modelnya orang-orang. Di sekolah itu. Tapi guru-guru tuh gak suka. Contoh role model yang ya, positif Mau yang dong. baik atau yang jelek juga semuanya oh, gak suka. Oh sekalian guru. semua. Di... Oke. Okay. Pokoknya yang jelek sama yang yang Bagus. baik apa yang baik? yang baik tuh contohnya apa ya? kayak hmm, gue bilang kayak tuh orang-orang ngerokok di apa di belakang jangan ngerokok di belakang nanti ketahuan sama ama guru BK gue bilang gitu kan. terus uh, disampaikan lah sama temen gue ini yang cepu ini ke guru katanya gue ngerokok di belakang. padahal lu nasehatin temen-temen lu. padahal gue nasehatin temen-temen gue tapi yang kena gue juga gue juga yang diskors tiga hari gak ada bukti <tuh> itu. Wah, SMP gue tapi jahat maksudnya maaf ya nggak jahat maksudnya disiplin banget tapi kadang disiplinnya tuh nggak ngeliat dulu loh fakta dan buktinya hmm. gitu oke okay, kalau misalnya yang jeleknya yang jeleknya Kayak ini nih teman gue ada ini fitnah maksudnya tapi gue nggak dibelain jadi teman gue bilang dia main sama gue padahal nggak main sama gue sampai subuh anak SMP terus nyokapnya, mm, uh -uh. terus nyokapnya ke rumah gua maki-maki nyokap ama bokap gua kayak lu gimana sih ngajarin anak lu bla 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 terus uh, mama kan orangnya sabar ya biasa aja gitu nggak diladenin orang datang ke rumah kayak gitu gitu karena kan dari dulu udah banyak yang kayak gitu hmm. kan <laughs> yeah, yeah, yeah. dan akhirnya orang ini tuh nggak terima nih orang tua ini tuh nggak terima karena respon orang tua gue gitu doang uh. akhirnya ke sekolah ngomong katanya Lian itu membawa uh, apa sih pengaruh pengaruh buruk, buruk ke semua anak-anak termasuk anak saya katanya gitu tahu orang tua orang tua siapa itu yang bersepakat untuk kayak gitu akhirnya uh, dikumpulin semua orang tua dan gue nya kenapa orang tua gak, orang tua gue nggak dipanggil aneh banget gak terus gue dimaki-maki sama orang tua itu sama guru itu diinterogasi abis-abisan gue nangis di situ gue pertama kali nangis karena dikeroyok ya dikeroyok terus gue bilang kayak gue nggak main sama dia gue nggak tahu dia main sama siapa terus gue akhirnya gue maki maki kan si bocah itu karena dibilang main nama gue kurang ajar terus dia bilangnya dia diem aja lagi diem aja dia nggak mau ngomong Kayak banget kan cewek cowok. cowok eh cowok cewek lu udah suruh ngecek desi nggak ada list nama dia di pembukuan lu <laughs> Enggak nggak nggak siapa tahu dia ngerasa karena dia udah bayar lu minta perlindungan enggak, jadi enggak, dia enggak. bawa bawa nama enggak lu Enggak dong kalau SMP kan beda oh beda eh, itu beda, SD itu SD dan SMP tuh udah nggak kayak gitu SMP udah nggak ada yang bayar gue udah nggak ada udah nggak ada yang kayak gitu gitu karena kan udah beda ya ininya suasananya juga udah banyak yang lebih preman gitu dibandingin hmm. gue kayak gitu Oke okay, sering dibully sering difitnah tapi emang gue bandel cuman gue nggak yang bawa-bawa orang bandel sendiri aja bandel gitu. sendiri aja kayak gitu sedih banget sih sampai gue pernah tahu SMP gue nangis pulang sekolah dan gue bilang gue gak mau sekolah lagi jadi ada guru yang bilang sama gue di depan semua anak-anak uh, di kelas oh ini artis kita katanya yang gak pernah muncul-muncul di TV katanya artis masa guru bilang gitu sih kita Oke okay. padahal maksud orang-orang bilang gue artis tuh gue artis sosial media eh media sosial bukan yeah, media sosial media ya ya bukan artis yang muncul di TV karena belum kan pada saat itu. Disitulah makanya gue mau juga syuting gara-gara gue mau ngebuktiin nama guru itu yang ngatain gue waktu itu di depan semua orang. Guru masih ada? Masih ada, masih ngajar. Hmm. Tapi gue gak pernah ke situ lagi. Karena gue selalu sakit hati lihat muka dia dan guru-guru yang lain. Oke, okay, ya trauma, ada trauma lah ya. Oke okay, untuk kerjaan sendiri nih, what's next ke depannya nih? Apakah nanti ada pertandingan lagi berikutnya? Atau ada film ke depannya? Hmm, Insya Kalau pertandingan sih gue pengen. Oke. Okay. Tapi Oke okay, penyelenggara ya itu, langsung di kontak Lian. <laughs> gue pengen. Fotonya udah ada. Apa? foto foto udah ada oh untuk promo, yeah. mau, udah gue siapin. Keren-keren banget, yang sama Kak Fandi deh. Uh, Oke, okay. terus? <laughs> kalau pertandingan pengen, kalau film belum sih. Tapi lagi ada mau project. Lagi ada mau project. Oke, okay. thank you Lian for coming dan ini ada sedikit oleh-oleh. Gue minta Oleh tanda tangan apa? dulu. Ah gak usah repot-repot kak. Hah? bisa repot-repot, oleh-oleh apa sih? ini, ini cepetan masuk lama. oh, nah. kok udah dicetak lagi? Oh, udah dong, ini ada tiga foto, tinggalin satu di sini, gue tanda tangan, nanti gue tempel situ. jadi lian udah resmi ya, jadi tamu kita di outframe thank you. thank you, thank you kak udah ngundang aku. Sorry. Lu pilih satu untuk dipajang di sini, tanda tangan ya bawa. Nanti file-file yang lainnya nanti uh, gue kirim pas kita mau tayang. Nanti kan gue posting juga semuanya. Keren banget guys. Asli. Keren banget guys. Thank you oh kalau dia taruh sini bener. dia, udah, dia, tadi udah ngomong, ini kok yang difoto keren-keren semua. Iya nanti lu ada fotonya di situ tenang. Ini tanda tangan seperti KTP? Iya. Yeah. Oke okay, sip. <laughs> Jelek banget. <laughs> Oke. Okay. Lian, tepuk tangan. Thank you. Thank you.